Pengelola gerai Alfamart PT Sumber Alfaria Trijaya TBK berpeluang melanjutkan pertumbuhan kinerja positif pada tahun ini. Ekspansi gerai baru masih menjadi salah satu katalis pendorong kinerja perseroan. Ekspansi gerai baru masih menjadi salah satu katalis pendorong kinerja PT Sumber Alfaria Trijaya TBK. Kinerja positif PT Sumber Alfaria Trijaya TBK terlihat dari capaian laba bersih kuartal 1 2024 yang meningkat 14,8% secara tahunan atau year on year menjadi Rp890,31 miliar. Sepanjang tahun ini PT Sumber Alfaria Trijaya TBK membidik pembukaan toko baru Alfamart sebanyak 1.000 toko. Meski demikian, jumlah gerai baru ini turun 21,3% dari capaian tahun lalu yang mencapai 1.843 toko baru secara year to date. Ekspansi AMRT di wilayah luar Jawa tercermin dari lebih tingginya biaya transportasi dan biaya distribusi pada kuartal 1 2024 sebesar Rp353 miliar atau naik 5,6% year on year. Sementara itu kinerja AMRT tahun 2024 masih positif. Hal ini didorong oleh kondisi keuangan PT Sumber Alfaria Trijaya TBK yang masih unggul dan ekspansi toko serta pusat distribusi. AMRT juga cukup gencar melakukan inisiatif digital, salah satunya dengan mengoptimalkan omnichannel lewat aplikasi AlphaGift. Inisiatif digital ini semakin membuka jalan dan potensi lain untuk pengembangan bisnis Alfamart. Berbagai sumber, IDX Channel.